janji Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada taifatun, sekelompok orang, min ummati, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa janji Allah itu ada, ya, dan Allah tak pernah ingkar janji. 5 kali kita katakan sehari semalam, innaka la tukhliful mi'ad, kau tak pernah ingkar janji. Yang jadi masalah adalah, masukkah kita dalam golongan yang dijanjikan Allah itu? Betapa mudah menggerakkan anak lidah. Abdul Somad, sayalah itu orangnya, sayalah yang dijanjikan Allah. La tuzakku anfusakum, jangan kau katakan dirimu suci, tapi doakanlah saudara. Saya tak minta banyak dari hadirin hadirat saudaraku berjalan di jalan dakwah Allah. Selipkanlah namaku di ujung doa Bapak Ibu. Doa anak Rabbi habli minas salihin sudah. Doa pasangan hidup Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama sudah. Doa untuk agama Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina sudah. Apalagi agaknya, jadikan ustaz kami Abdul Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada guna, tak ada manfaat hidup ini tanpa husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, qawlan la ilaha illallah. Tak ada. Mati membawa apa yang dibawa? Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa akhrijna, bangkitkan, wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Tapi orang beriman tak boleh egois. Yang penting saya sudah salat, yang penting saya sudah ke masjid, yang penting saya sudah baca Quran. Masalah tetangga, kawan, sahabat bukan urusan saya, bantai saja. Oh, orang beriman tak begitu. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kau sayang kepada saudaramu sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Sekarang orang sayang sama saudaranya, apa bukti sayang? Belikan dia baju. Sekarang sayang sama saudaranya, apa bukti dia sayang? Kirimkan makanan. Itu sayang materi. Kasih baju, baju kan lapuk. Kasih makanan, makanan kan busuk. Tak banyak yang menyayangi saudara bisa bekal untuk hari esok. Ketika kita jalan, akan menyeberang jalan, di tepi jalan, tiba-tiba lewat truk besar, spontan kita tarik tangannya. Jangan takut nanti ditabrak mobil, padahal kita tak kenal dia. Mohon maaf Pak, tadi saya spontan saja. Banyak orang yang menyelamatkan kawannya takut dari ditabrak, bis ditabrak, tabrak, tabrak. Tapi tak banyak yang menyelamatkan saudaranya dari jurang neraka jahanam. Kau mau mabuk, mabuklah. Mau narkoba, narkobalah. Mau zina, zinalah. Yang penting bukan saya, bukan orang beriman. Orang beriman menyelamatkan saudaranya. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Yang mau diselamatkan ni tak tahu diri, tak sadar diuntung. Tapi dia tidak memandang itu sebagai musuh. Pandangannya bukan benci. Kalau pandangannya benci, dia marah, dia mengamuk, emosi. Pandangannya pandangan rahmah. An yanzura ilal ummah bi'ainir rahmah. Memandang sahabat, kawan, tetangga dengan pandangan kasih sayang. Saya ajak dia ke masjid, saya kasihan nengok dia nanti kalau dia masuk neraka jahanam. Saya ajak dia supaya istrinya pakai hijab, saya khawatir nanti dia hampir saja masuk surga dengan sholatnya, hampir saja masuk surga dengan puasanya. Tapi akhirnya dia masuk neraka karena membiarkan istrinya membuka aurat. Tabarrujal jahiliyatil ula, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Bukan gayus, kalau gayus itu yang makan pajak kita itu. Yang tak masuk surga ini dayus. Wa man dayus ya Rasulullah,
Siapa Dayus itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Allazi la yagharu ala ahlihi, allazi yuqirru su'a ala ahlihi. Orang yang tak peduli kepada istrinya, kepada anak perempuannya, dia biarkan saja. Itulah Dayus, tak mencium bau surga. Padahal jarak dia dengan surga 500 alfi sana, 500 ribu tahun perjalanan. Tapi dia jangankan masuk ke dalam, mencium baunya pun tidak. Friend, mas, sedulur, kawan, kenapa kamu biarkan istrimu tak pakai hijab? Istri-istri saya, duit-duit saya, apa urusan kamu? Aku kasihan nengok kamu. Kamu kasihan nengok aku? Iya, aku lebih kasihan nengok kamu. Mobilku besar, rumahku besar, aku kasihan nengok kamu. Aku bukan kasihan itunya. Rumahmu yang besar itu kalau kau mati akan dijual istrimu dan dia akan nikah dengan berondong. Mobilmu yang besar itu nanti akan dijual oleh anak-anakmu dan namamu di STN KBPKB akan diganti dengan nama orang lain. Kenapa nama mesti diganti? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Jadi yang kamu kasihankan ke aku apa? Aku kasihan kau mati masuk neraka jahanam. Sementara aku masuk bersama saudaraku dalam surga. Yakin betul kamu masuk surga? Orang kafir aja yakin masuk neraka? Orang kafir seyakin-yakinnya masuk ke dalam surga. Masa kita tak yakin masuk surga? Kamu yakin masuk surga? Iya, pede sekali kamu. Iya. Orang beriman, Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Janji dari Nabi, siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in sara, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, dia tetap masuk surga. Janji Nabi. Mencuri berzina masuk surga? Ya, cuman masuknya kapan? Itu yang jadi masalah. Kamu saudaraku sudah bersyahadat, aku yakin kau masuk surga. Cuman aku tak yakin kamu kloter pertama. Aku ingin kita selamat. Tiap pagi, tiap petang kita katakan waqina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Kita belum tentu selamat. Aku ingin menyelamatkanmu. Mudah-mudahan aku menyelamatkanmu di sini dan di sana nanti kau pula yang akan menyelamatkan aku. Karena ketika mereka diundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau dalam keadaan Allah ridha kepadamu dan kau ridha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga aku. Masuk, masuk. Ketika mereka diajak masuk ke dalam surga, apa kata mereka? Ya Allah, bukan melawanmu ya Allah, bukan tak senang dengan nikmat ini ya Allah, tapi kami ingin masuk surga bersama sahabat kami dan kami tak melihat wajahnya sekarang. Mana dia? Rupanya kawan tadi transit. Kata Allah, cari dia. Cari dia di dalam neraka. Diberikan semacam alat penjaga sehingga tubuh orang beriman itu tak tersengat api neraka. Cari dia. Kalau ada imannya sebesar biji sawi, tarik dia ke dalam surga. Inilah syafaat orang-orang yang beriman. Inilah yang tak dipedulikan orang sekarang. Tak ada tuh syafaat-syafaat. Syafaat. Syafaat dari Nabi Muhammad, betul. Syafaat dari Quran, betul. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Qur'an akan datang hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tapi jangan lupa saudaraku, ada syafaat dari saudaramu yang beriman. Ini tak dipedulikan orang sekarang. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, an yurfa'al ilma, diangkat ilmu. Kalau sudah ilmu diangkat, masuk tanda yang kedua, wayuthbatal jahlu, kejahilan menyebar merajalela melimpah ruah.
Jahil bukan berarti bodoh, goblok, idiot, bukan. Dulu mereka disebut jahiliyah, padahal mereka itu bukan bodoh. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafi mri'latas syita, perjalanan musim dingin. Wassaif, musim panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, negeri Syam di atas. Musim dingin, mereka berdagang ke Yaman. Musim panas, mereka berdagang ke negeri Syam. Yaman, Saudi Arabia, Syam, empat negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, empat negara. Tambah dua, enam negara. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, bisnis enam negara. Bukan jahil mereka. Mengapa mereka disebut jahiliyah? Mereka bukan jahil dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi mereka canggih. Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau hidup sekarang profesor, doktor, SE, sarjana ekonomi. Abu Lahab itu titelnya MBA, Master Business Administration. Jahil dalam bidang apa? Dalam bidang agama Allah. Tak tahu dia mana yang kekal, mana yang sirna, mana yang hampa, mana yang baqa. Tak bisa dia membedakan mana hak, mana batil. Ini yang terjadi sekarang. Ayyuth batal jahlu, yang jahil naik ke atas. Mana jahil naik ke atas? Quick count menunjukkan si jahil naik ke atas. Yang bangga dengan titel, yang bangga dengan ramai, yang bangga dengan tablik akbar di tanah lapang, yang bangga, lihat hasil hari ini. Ternyata al-jahlu naik ke atas. Jahil, jahil, jahil. Anda hari kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Hari ini kita masih bisa berkumpul ramai. Kenapa? Pemimpin masih muslim. Suara azan berkumandang dari menara yang tinggi, mencakar langit, membelah fajar subuh. As-salatu khairum minan naum. Berkumandang azan subuh. Nun tak jauh dari sini, di seberang sana. Dulu itu negeri Melayu, Tumasik namanya. Hari ini apa yang terjadi di Tumasik? Al-jahlu menyebar, azan tak lagi berkumandang. Hanya boleh di dalam ruangan, tutup sekat. Dengarlah azan sepuas-puasnya di dalam, sampai pekak, pecah gendang telinga, buatlah. Tapi untuk keluar tak boleh. Bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Vatikan. Di negeri tanah punya orang Melayu. Melayu Islam. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang me, tinggal layu. Minangkabau Islam, Minangkabau tanpa Islam, hilang minangnya, tinggal kabau. Islam. Tapi kalau sudah al-jahlu, jahil, jahil, jahil. Sekolah agama tetap ada, Institut Agama Islam Negeri tetap ada. Jahil tak peduli kepada kerja-kerja dakwah. Agama dijadikan sebagai institusi mengejar jabatan, kekuasaan, tapi tidak lagi mengajak orang ke jalan Allah. Agama ini diturunkan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Masjid ramai. Kenapa masjid ramai? Untuk acara. Selesai acara, masjid bubar. Yang berjamaah tetaplah pemain inti. Pak Bupati tadi, Pak Camat tadi, Pak Kepala Dinas tadi, Pak Kepala Kantor tadi, Pak Kepala ini tadi, Pak Kepala ini, mana? Pulang semua. Selesai acara, foto-foto, kumpul, wal awwalu wal akhir. Yang pertama dan terakhir. Masuk waktu sholat, tetaplah pemain inti berkumandang. Hayya 'alas shalah. Dia yang azan, dia juga iqamat. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Tak juga datang orang, dia juga jadi imam. Tapi dia orangnya baik, husnuzan. Mungkin nanti akan datang makmum di tengah perjalanan. Usalli fardal subuhi rak'ataini imaman.
Qalil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin mereka terlambat karena tadi malam ada Manchester United Juventus. Mungkin nanti di rakaat kedua, Allahumma hdina fi man hadait. Tak ada. Mungkin makmumnya Muhammadiyah, enggak pakai kunut. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada. Nana yang tadi siang foto ramai-ramai dewan masjid, pengurus masjid, struktur pengurus masjid, ketua sekretaris bendahara 40, satu pun tak datang. Ini yang terjadi sekarang. Al-jahlu, jahil, jahil. Tanda hari kiamat, jahil dengan umat ini sekarang. Begitu selesai, besok ditanya, kamu kok enggak ke masjid subuh tadi? Saya sendirian. Kamu yang salah. Salah, kata dia. Apa salah saya, Mas? Saya azan tadi. Kamu salah. Azan kamu itu lagunya membuat orang ngantuk. As-salatu khairum minan naum. Saya sudah bangun tadi. Begitu dengar naum, saya tidur lagi. Besok robah lagunya. As-salatu khairum minan naum. Umat ini menyalahkan, menyalahkan, menyalahkan saja. Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang begitu besar. Khawatir kita, khawatir kita. Apa janji Allah kepada orang yang menyia-nyiakan agama ini? Walau anna ahlal qura amanu. Kalau negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna, kami bukakan barakat, barakah, 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 minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan agama ini, Allahum, kami cabut barakah itu, bima kanu yaksibun, kami cabut barakah. Dulu orang minta hujan menanam padi subur hijau. Hari ini hujannya sama, tapi tidak menumbuhkan padi. Habis padi dibantai banjir karena hujan yang berlebihan. Busuk batang padi. Hari ini dari mana kita makan beras? Dari mana nasi datang? Impor beras Vietnam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makkah, Madinah. Tak ada pokok anggur. Tak ada pokok anggur. Tak ada pokok delima. Tidak ada pokok apel di Makkah. Buahnya banyak. Tempat kita pokok banyak tak berbuah. Kenapa? Dicabut Allah barakah-barakah. Digali tanah mau cari sumur di Makkah. Digali tanah mau cari sumur di Madinah. Menyembur gas. Menyembur minyak. Air yang dicari, minyak yang datang. Tempat kita memang minyak itu betul dicari. Lumpur keluar tak kering-kering. Berapa kecamatan, kabupaten tenggelam. Siapa yang ngebornya itu? Inul. Dosa maksiat. Mana mulut yang melarang kemungkaran? La ta'murun nabil ma'ruf. Ajak orang ke masjid. La ta'murun nabil ma'ruf. Ajak orang ke jalan Allah. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang mereka berbuat mungkar. Kenapa? Mungkar, mungkar, mungkar. Diam. Kalau kalian diam melihat kemungkaran, la yab'athallahu 'alaikum 'iqaban. Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang dalam bentuk lumpur, hukuman itu datang dalam bentuk banjir. Summa tad'una. Kalian datang ramai-ramai ke tanah lapang, baju putih, jubah putih, sorban putih, peci putih, doa istighosah kubra. Falai yustajabu lakum. Tak dikabulkan doa kamu. Karena selama ini kamu tak peduli kepada dakwah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyurfa'an ilmu, ilmu diangkat. Wa yuthbatal jahlu, kejahilan merajalela. Apalagi? Muncul yang ketiga, wa yushrabal khamru, orang minum khamar seperti minum air putih biasa saja.
masuk ke supermarket. Supermarket yang punya orang Islam. Warung pinggir jalan yang punya orang Islam. Ketika kita lihat Guinness, Mix-Max, Vodka, Budweiser, Campur, Tua, semua ada. Ustaz kok hafal, jangan-jangan Ustaz minum juga dulu. Semua ada orang berjualan. Saudaraku, kenapa kamu jual ini? Ini haram. Apa kata bapak? Haram. Yang haram aja payah lakunya, Pak. Apalagi yang halal. Orang begitu sepele melihat dunia ini sekarang. Kata Nabi SAW, dulu penjual khamar, pemabuk itu ditangkap, hukumannya 40 kali cambuk. 40 kali. Ditingkatkan menjadi 80 kali mazhab Syafi'i. Dicambuk. Kalau tidak ada pecut, cambuk kuda, diambil pelepah korma, pukulkan ke belakangnya. Hari ini orang bangga tos malam tahun baru bersama kepala daerah, pimpinan-pimpinan. Senyum ditulis di koran, masuk koran. Diam, yang lain diam. As-sakitu anil aq, syaitan akhras. Diam melihat kemungkaran, setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Syaitan akhras. As-sakitu anil aq. Begitu kata Imam Abu Ali Daqa. Abu Ali dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Muslim Ibn Al-Ajjaj. As-sakitu anil aq. Orang yang diam melihat kemungkaran, syaitan akhras. Terjadi ayyuzbat al-jahlu wa yushrab al-khamr. Khamar, khamar, khamar. Khamar diambil dari kata khimar. Khimar artinya kain penutup rambut perempuan. Kalau sudah dipakai khimar, tertutuplah rambut. Khimar penutup kepala. Khimar kain penutup kepala. Khamar menutup isi kepala. Kalau sudah dia menutup isi kepala, tak lagi nampak mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana sahabat, antam kromo, bantai saja, riba suli. Hancur dunia ini sudah. Kamu pilih mana? Zina, bunuh, atau khamar? Zina, bunuh, atau khamar? Pilih! Kalau berzina, dosanya besar. Kalau membunuh, dosanya besar. Nampaknya khamar inilah yang paling ringan. Minum khamar ajalah. Begitu minum khamar, mabuk, nampak perempuan tadi cantik, akhirnya berzina. Setelah berzina, takut ketahuan, ini saksi mesti dibunuh. Akhirnya tiga-tiga dilakukan. Pintu daripada dosa adalah khamar. Khamar menghilangkan kesadaran. Semua yang menghilangkan kesadaran, khamar. Rohipnol, pil anjing gila. Dulu kalau ada anjing gila, rabies, diikat dengan rantai besi, lari ke sana, air liur. Bagaimana menenangkannya? Masukkan rohipnol ke dalam. Setelah itu dia pun tenang, tak menggunggung lagi. Zaman mau kiamat. Sekarang pil anjing gila itu dimakan orang untuk mencari ketenangan. Setelah dimakannya, seruduk sana, seruduk sini, diskotik sana, diskotik sini, tunjang sana, tunjang sini, hantam sana, hantam sini, tabrak sana, tabrak sini. Setelah dimakan pil anjing gila, tenang. Itu dilakukan orang sekarang. Narkotika, narkoba. Dulu, zaman kita kecil, lem kambing untuk melem kertas, melem plastik, melem ember. Sekarang, anak-anak SMP, SMA, SD, membeli lem kambing, buka, dihirup. Putus urat-urat di kepala. Mana yang punya kekuasaan untuk melarang? Mana orang yang punya mulut untuk mencegah? Sempoyongan anak SD itu mabuk, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, dipukul. Jangan lagi pakai ini. Tak takut kamu sama saya? Kata Pak Kapolsek. Apa kata anak SD yang habis ngisap lem tadi? Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya dalam keadaan mabuk. Itu kisah nyata, true story, disampaikan oleh Pak Kepala Desa kepada saya langsung. Saya tak boleh sebut nama desanya mana, menjaga kode etik jurnalistik. Nyata kisah itu sekarang ada di tengah lingkungan kita. Tanda kata hari Nabi, hari kiamat sudah tiba. Hancur dunia ini.
Kenapa tak ditutup saja? Pajaknya besar. Kenapa tak di-cut saja? Dulu sudah dijanjikan, nanti kalau saya menang, kamu insya Allah akan eksis bertahan. Tapi dengan syarat biayai kampanye saya. Wani piro? Kau jual imanmu hanya karena 5 tahun kekuasaan, 10 tahun kekuasaan. Kau sangka dengan duduk di situ kau akan berkuasa. Baru saja 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, setahun KPK pun tiba. Akhirnya apa? Tinggal mengambil dosanya saja. Berapa banyak orang mencari hidup tapi tak sempat menikmati hidup. Berapa banyak orang cari makan tapi sempat tak sempat makan. Ini sekarang banyak orang sibuk cari makan sampai tak sempat makan. Bapak terlalu capek, akhirnya kena emah. Jarang makan ya Pak? Iya. Kenapa Bapak jarang makan? Karena sibuk cari makan. Dunia ini sudah aneh saja isinya. Makan dia tak sempat, efeknya hanya mah. Minum dia tak sempat, efeknya hanya kering. Tapi kau sampai tak sempat mempersiapkan bekal di sana, neraka jahanam sudah siap menanti. Kau dapat dari pabrik khamar ini berapa? Sekian. Dapat dari pedagang khamar ini berapa? Sekian. Untuk apa? Sekolah anak. Duit haram, duit haram, duit haram, duit haram, duit haram, duit haram. Kumpul duit haram. Menjelang bulan suci Ramadan, berikut ini santunan anak yatim. Tukang foto, 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 pencitraan. Jangan lupa, coblos nomor 2. Haram, haram. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. La'anallahul khamra, Allah melaknat khamar. Wasab ribaha, melaknat yang minum khamar. Wasatiyaha, melaknat yang menuangkan khamar. Saya tak ada minum khamar, tapi nuangnya aja. Saya kerja, nuangkan aja, bartender. Saya tak ada minum khamar, kau menuangkannya, dapat laknatnya. Wasaribaha, yang minum. Wasatiyaha, yang menuangkannya. Wa'asiraha, dulu itu korma anggur diinjak-injak, diperas, yang memeraskannya. Wa'mu'tasiraha, yang minta peraskan. Wa'amilaha, yang membawanya. Sholat, kerja apa? Supir, driver, yang kamu bawa apa? Kampun. Keluarlah dari situ saudara, cari tempat yang baik. Karena kau dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Fi dunia syaqiyah, fil akhirah merana. Tak dapat apa-apa. Wal ma'mulata ilaih, yang dibawakan. Kau punya kekuasaan, jabatan, tahun baru dibawakan orang. Dibawakan khamar, bir, kampun. Kampun segala macam. Anggur hitam dibawa. Dapat berapa? 3 kerat, 5 kerat, 10 kerat. Terus gimana? Bawakan ke warung sebelah, tukar dengan teh botol. Haram. Kau sudah menukar yang haram dengan yang halal, maka tukar barter haram menjadi haram. Lalu bagaimana cara menghalalkannya? Buang ke sungai. Jangan, diminum orang yang dapat nanti. Bolong, tumpahkan, sampaikan ke kawan sahabat. Jangan kalian kirim itu lagi, saya tak mau. Ayo kita mabuk-mabuk sebentar. Tidak. Sekali haram tetap haram. Tanda hari kiamat, khamar merajalela, haram. Ayolah kita mabuk ke diskotik sebentar, haram. Aku yang bayar. Iyalah kalau gitu. Betapa cepatnya manusia ini berubah. Hanya karena duit dia keluar, dia katakan haram. Ketika diberikan orang lain, dia katakan halal. Begitulah manusia ini cepatnya berombang ambing antara hak dan batil. Maka bersama dengan kebersamaan ini, bangkit semangat. Yang terakhir, yang keempat, wa yuzhara zina. Zina merajalela. Dulu orang zina malu berzina, malu, malu. Sekarang bangga berzina, menceritakan pengalaman-pengalaman zina. Zina mata, zina telinga, zina otak, zina
Tak terceritakan lagi bagaimana orang ini berzina. Sengaja mengkhususkan waktu, membeli tiket pesawat, libur cuti, hanya untuk apa? Zina. Alhamdulillah, masih ada sahabat kita di Jakarta membuat hotel syariah. Tidak boleh membawa teman perempuan menunjukkan surat nikah. Istri menjadi tenang. Abang di mana sekarang? Di Jakarta, tugas luar kota. Di hotel mana Kanda? Hotel syariah. Alhamdulillah. Siangnya di hotel syariah, malam di hotel konvensional. Celah-celah perbuatan begitu dilakukan, mau seenaknya saja. Wa yuz'ara zina. Tak satu, tak dua, tak tiga, tak sepuluh. Baik langsung tanya jawab, maupun pakai kertas, SMS masuk nih ke HP, bisa dicek. Ustaz, apa hukum menikah setelah hamil? Ketemu dengan teman sekolah dulu. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa ya. Di mana sekarang? Saya kerja di kantor kuah sekarang. Di mana keadaan masyarakat desa kita sekarang? Alhamdulillah Ustaz, angka pernikahan pesat 40 orang dalam sebulan. Sebulan satu kecamatan 40 orang nikah. Tapi yang betul-betul nikah karena Allah 20. Yang 20 married by accident. Salah siapa ini? Siapa yang membuat ini begini? Yuz'ara zina. Zina. Zina merajalela. Sepakat empat mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Perempuan yang hamil kalau menikah, nikahnya sah. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Suhaili. Yang selalu dipertanyakan apa hukum nikahnya, apa hukum nikahnya, apa hukum nikahnya, sah. Tapi orang tak pernah bertanya apa yang terjadi setelah nikah. Muncul masalah setelah nikah. Dinikahkan yang hamil, nikah, ramai, pesta. Ustaz pula yang mendoakan. Allahumma alif bainakuma kama allafta baina Adama wa Hawa. Doa selamat. Dia tak tahu di dalam budak itu sudah menyipak-nyipak. Kalau anak itu lahir, pertama, dia tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Bin emaknya. Mau tulis akte kelahiran. Pak, bin siapa? Tak mungkin pakai bin emaknya. Akhirnya pakai juga bin itu. Bohong. Akte bohong. Ijazah SD bohong. Ijazah SMP bohong. S1 bohong. S2 bohong. SKPNS bohong. STNK BPKB bohong. Bin bohong. Efek yang kedua. Nikahkan. Lahir anak laki-laki. Adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan. Mati si bapak. Si abang anak hasil zina tak boleh jadi wali bagi adik-adiknya. Kenapa? Karena dia saudara seemak, bukan saudara seayah. Tak diakui nasab ayahnya. Maka saudara seemak, saudara seibu tak bisa jadi wali nikah. Tiga, meninggal si bapak, si anak tak boleh dapat warisan. Karena orang yang tak ada hubungan nasab tidak saling mewarisi. Empat, ternyata anak itu perempuan cantik. Usia 25 tahun datang anak lajang meminangnya. Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Si bapak dengan jantan menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu, Mas Bro. Anak saya. Rambutnya sudah dibawa ke Singapura. Tes DNA. Sama. DNA tak laku dalam Islam. Kenapa ini tak diakui? Salah saya apa? Memangnya saya bersalah? Sudah salah tak ngaku. Sebutkan salah saya apa? Sudah salah tak ngaku. Paksa disebutkan salahnya. Tahu kamu salah kamu apa? Apa salah saya? Kamu nyoblos sebelum hari H. Kamu berzina. Tak juga mengaku. Ampun efeknya. Lalu yang nikahkan anak ini saya apa? Wali hakim. Fasultanu waliun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Jaga anak-anak gadis kita. Ini sekarang rajin sholat, rajin pengajian.
anak gadis, anak lajang dibiarkan jalan bersama. Hari Sabtu malam Ahad sudah siap dengan Kawasaki Ninja yang kenal potnya sudah disunat itu. Pak, saya bawa anak gadisnya ya. Jangan. Sekali jangan, jangan. Sebentar aja Pak, beli mie ayam bakso. Tidak. Saya takut masuk neraka gara-gara itu. Nanti Bapak kami belikan sebungkus. Nah, iyalah, tak apa. Sedikit saja. Jangan jual anak gadismu hanya karena semangkuk mie ayam. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Inna sam'a, telingamu. Kenapa tak dengar baik-baik? Dengar apa pembicaraannya. Wal basar, mata. Tajam matamu. Sama siapa jalan? Pulang jam berapa? Naik apa? Uang yang kuberi kemana? Pulang sama siapa? Jam berapa? Kemana? Ini semua akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Yang lalu-lalu-lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat terulang kembali. Tapi yang akan datang, kita atur, berusaha, berdoa, berbuat baik, minta kepada Allah. Illa man taba, yang bertobat. Wa amana, beriman. Wa amila amalan salihah, beramal saleh. Masa lalu bergelimang dosa. Semua orang berdosa. Sedangkan datuk kita Adam saja berdosa. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Tatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Silap. Khilaf. Salah dimakannya. Tapi dia sadar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat, taubat. Ma min muslimin yudhnibu dhanban, ada orang yang silap, salah, berdosa, bertaubat. Summa yatatahhar, mandi taubat. Ambil air yang sejuk, basahkan dirimu macam mandi wajib, basah semua. Pak Ustaz, ya, saya mau mandi taubat, mandilah. Mana yang dulu basah, Pak Ustaz, kaki apa kepala? Terserahlah, yang penting basah semua. Mandi di sungai, salto, kepala duluan. Ah, kepala basah duluan. Kaki duluan, yang penting basah. Terbaring di rumah sakit, mau mandi tak bisa. Jangan menjenguk orang sakit, nengok nakut-nakuti. Tengok, oh ini nampaknya tak sampai dua kali Jumat lagi, gul. Tanya dia baik-baik. Friend, sahabat, sedulur, angku, jangan tersinggung ya. Iya, aku tahu kau banyak berlimpah dosa. Memang betul. Aku ni lapen dos, lelaki penuh dosa. Meleleh air matanya. Kau mandi taubat, kata dokter tak boleh. Tanya dulu Pak Dokter, boleh kawan saya ni mandi? Sikit aja Pak Dokter, tak bisa. Apa risikonya Pak Dokter kalau dia mandi? Mati. Ambilkan tanah, turun sebentar, carikan tanah yang tak ada bau tai kucing, najis, bersih. Bawakan plastik. Tayam saudara, duduk. Kau bisa duduk? Bisa, duduk. Pukulkan. Cukup aja. Pukul sekali lagi. Tayam. Satu, dua, tiga, satu, dua. Tak bisa begitu Pak Ustaz. Banyak betul kabel-kabel darah, kabel infus. Oke. Pakai tayamum mazhab Maliki sampai dah salat sunat dua rakaat. Usalli sunnatat tawwat rak'ataini lillah ta'ala. Tak ada satu pun yang bertanya itu tentang itu dia. Semuanya heboh bertanya. Anak-anak sudah mulai bertanya, "Ya, surat tanah mana?" Mereka tak lagi peduli dengan merana di tengah keramaian, sepi sunyi di tengah keramaian. Padahal itulah masanya kita menyelamatkan dia di akhir hayatnya. Bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Tak ada yang mengajarkan dia itu. Semuanya lupa, semuanya lalai. Dia terbaring di rumah sakit. Kosong, hampa, berkunang-kunang. Bukan pula rumah sakit Islam. Nampak di dinding. Datang setan melambaikan tangan Yesus. Haleluya. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jenguk mereka di tengah pembaringan menuju sakratul maut. Meleleh air mata mereka mendengar suara azan. Sayup-sayup masuk dari celah jendela.
Allahu akbar, Allahu akbar. Penyesalan tak lagi bermakna. Selamatkan mereka di akhir hayat. Siapa yang menyelamatkan mereka? Kalau kau tak dapat mengkristenkan mereka saat mereka hidup, antar mereka dengan palang salib, ambulansi. Ambulan masih pakai lambang ini. Ambil pilok, hapus, ganti bulan sabit merah Indonesia. Kenapa pakai lambang itu juga lagi? Andai kau tak dapat merubah akidah mereka, kau antar mereka sampai ke liang kubur mereka. Diantar dengan palang salib. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang kering kau sampaikan, itu yang akan datang ketika kau akan menghadap Allah. Khamar yang sering kau minum, itu yang akan datang. Bolak-balik kawan bisikkan, la ilaha illallah. Menggeleng, telinga kanan dibisikkan, la ilaha illallah. Begitu ditunjukkan botol kampung, mati dalam keadaan suruh Fatimah. Memandang mereka dengan pandangan hibah, kasih sayang. Aku tak ingin kau mati merana, saudaraku. Aku ingin menyelamatkanmu dunia akhirat. Pandangan itulah pandangan orang beriman dan bersaudara. Tadi saya mulai tausiah ini pukul 8, sekarang 9.25, hampir 90 menit. Padahal di mana-mana saya menyampaikan tausiah baru 30 menit sudah keluar kuda nil. Di mana-mana saya menyampaikan tausiah jamaahnya jauh. Ustaz di sini jarak jamaah dengan ustaz 2 km. Hilang-hilang timbul jamaah itu, tak ada entah tidak. Hari ini bersama jamaah ruh al-wa'u junudum mujannadah. 90 menit hampir tak terasa. Hamba Allah yang dhaif Abdul Somad menyampaikan apa yang teringat. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik datang dari hamba Allah yang dhaif. Majlis yang dihadiri malaikat, saya ingin malaikat mengaminkan doa ini. Orang-orang beriman yang hatinya tulus, dia tak terkenal, dia tak termasyhur, tapi hatinya bersih, diaminkannya doa ini. Abdul Somad mengharapkan amin doa dari mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna, kepada engkau kami bertawakkal. Wa ilaika anabna, kepada engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada engkau kami akan kembali. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami dapat beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu yang baik supaya kami dapat beramal dengan amal soleh, dengan ilmu yang benar ya Allah. Wa barakatan fir rizq. Berikan berkah dalam rezeki kami. Dengan rezeki itu kami bisa berkunjung ziarah ke makam nabimu ya Allah. Wa taubatan qabla al maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina. Allahumma hawin alaina. Ringankan kami fi sakaratil maut.
Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afu indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Ketika anak cucu mengelilingi kami, sahabat kerabat handai tolan melihat jasad kami terbujur saat Israel mencabut nyawa kami. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami saat malaikat, saat malaikat maut, saat Israel mencabut nyawa kami, izinkan yang terakhir keluar adalah la ilaha illallah. Ya Allah, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami malu untuk bisa berdoa bersamanya, tapi kami berharap selalu minta kepadamu ya Allah, para ulama-ulama kami, para ulama salafus saleh kami, izinkan kami bisa bersama mereka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, izinkan kami bisa bersama mereka dalam surga-Mu, dalam jannatul na'im ya Allah. Rabbana ufir lana, ampunkan dosa kami. Wali walidayna, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami, yang mencarikan rezeki yang halal untuk kami. Melepuh kulit mereka, kasar tapak tangan mereka, tak dapat kami balas budi baik mereka ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami, 9 bulan 10 hari kami dalam perutnya, meregang nyawa dia melahirkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Andai dia masih hidup, pulang dari sini bisa kami singgah, kami cium tangannya, kami peluk erat dia ya Allah. Tapi sebagiannya sudah mendahului kami. Allahumma ufir laha, ampunkan salahnya. Wa'afiha, beri dia kebaikan. Wa'fu'anha, maafkan segala silap lupanya ya Allah. Wa'akirim nuzulaha, masukkan dia dalam surga-Mu. Allahumma ja'al qawraha radatan min riyadil jinan, jadikan tempatnya, kuburnya salah satu dari taman surga-Mu ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, anak-anak kami, anak-anak kami, jadikan mereka salih dan salihah. Hidup mereka jauh lebih susah daripada kami ya Allah. Banyak godaan mereka, narkoba, riba, zina. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina. Jauhkan negeri kami ini daripada narkoba, zina. Jangan sampai kami dikuasai orang kafir ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu, tak sayang kepada kami. Jangan kau berikan kuasa kepada orang kafir ya Allah. Tak ada yang dapat mengangkat musibah ini daripada engkau ya Allah. Kami hamba-Mu yang dhaif. La haula wala quwata illa bik ya akramal akramin, akrimna, muliakan kami di antara dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taufir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Maafkan hamba Allah Abdul Somad yang dhaif. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.